Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam pemula. Di video kali ini kita akan update harga terbaru pupuk pertanian non subsidi, khususnya sahabat semuanya, karena pupuk subsidi itu tidak dijual belikan secara umum. Dan hari ini tanggal 2 bulan 2 2023. Apakah ada kenaikan harga atau penurunan harga? Kita sama-sama saksikan video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Kita mulai update harga terbaru untuk hari ini. Saya sedikit informasikan, jika dalam video ini ada terselip video lain ataupun foto-foto, itu hanya hiasan ya sahabat semuanya, hiasan foto-foto yang sudah lama saya ambil atau foto-foto yang saya ambil atau saya download dari Google. Jadi itu hanya hiasan, bukan menjadi patokan update harga kita ya sahabat. Biasa kita mulai memperkenalkan update harga terbaru pupuk pertanian kita dengan harga pupuk tunggal ya sahabat semua, seperti urea, TSP atau fosfat dan KCL. Tiga jenis pupuk tunggal. Pupuk cuma itu sih, nggak ada yang lain kalau untuk pupuk tunggal ya. Kita mulai dengan pupuk urea, yaitu kita di sini ada urea Kaltim sahabat semuanya, urea Kaltim. Ke minggu semalam ada kenaikan sih. Pengambilan kalau nggak salah saya itu 400.8000, 2000 biasa kita ambil. Seminggu kemarin kita ambil 400.8000. Titik-titiknya itu rahasia perusahaan sama semuanya. Di eceran kita di harga Rp490.000 per 50 kilo untuk urea Kaltim sahabat semuanya. Diikuti dengan pupuk fosfat atau fosfor, kita ada TSP cap daun sawit di harga Rp630.000 per 50 kilo sahabat semuanya. Masih mahal ya untuk pupuk TSP ya. Dan pengganti pupuk TSP ya, kita ada RP cap mahkota. Untuk eceran kita di sini Rp135.000 per 50 kilo, yaitu pupuk fosfat ya dengan sistem organik ya. Itu sangat bagus sekali untuk tanaman sawit kita. Itu untuk pupuk fosfatnya. Dan untuk pupuk KCL atau kalium atau K2O, kita ada pupuk KCL dari mahkota sahabat semuanya. Dan untuk di harga sekarang kita, eceran kita di harga Rp525.000 per 50 kilo sahabat semuanya. Hari ini tanggal 2 bulan 2 2023, untuk KCL Rp525.000. monggo dipinang sekarang, masih banyak stok kita ya, masih banyak stok kita sahabat semua, jangan khawatir. Yang mau ambil sendiri silahkan datang langsung ke toko kami, Jalan Soekarno Hatta, Simpang Perwira, Lampu Merah sahabat semuanya, Kota Dumai. Yang rekan-rekan atau sahabat yang ingin bergabung di dalam WhatsApp grup kita, kita ada WhatsApp grup Tani Jaya, silahkan klik link yang saya bagikan di deskripsi dan di kolom komentar. Di situ kita bisa berbagi informasi update harga terbaru, bisa tanya-tanya harga terbaru, ataupun kita bisa cerita-cerita atau berbagi pengalaman dengan sahabat-sahabat petani kita yang ada di grup WhatsApp. Silahkan klik link yang saya bagikan di kolom komentar dan di deskripsi sahabat semuanya. Kita lanjutkan update harga terbaru pupuk majemuk yang dispesialkan untuk tanaman kelapa sawit kita sahabat semuanya. Dari 12-12-17, 13-8-27, dan 13-6-27, itu adalah tanah pupuk non subsidi majemuk yang dikhususkan untuk tanaman kelapa sawit kita sahabat semuanya. Dan untuk NPK 12-12-17+TA, kita nggak ada barangnya alias kosong, jadi harganya kita nggak berani kasih sahabat semua. Kita lanjutkan di NPK 13-8-27. Pupuk majemuk NPK yang dispesialkan untuk tanaman kelapa sawit yang sudah menghasilkan di umur 5 sampai mungkin 15 bisa, 18 bisa, 20 bisa. Inilah NPK 13-8-27 di harga Rp540.000 per 50 kilo sahabat semuanya. NPK 13-8, stok kita masih banyak, monggo dipinang. Kemudian kita lanjutkan di NPK 13-6-27,
tentunya harganya di bawah NPK 13.8 sahabat semuanya. Tapi NPK 13.6 itu stok lama sih. Stok lama itu di harga Rp595.000 sahabat semuanya. Dan harga terbaru untuk NPK 13.6 itu 520-an sekitar itu ya sahabat semua. Tapi kita kalau lagi kosong. Itu untuk harga 13.6/27. Pupuk Majum NPK yang dispesialkan untuk tanaman kelapa sawit yang udah menghasilkan dan hampir-hampir expired lah. Udah di atas umur 15 tahun ke atas ya, udah sampai untuk tanaman kelapa sawit yang hampir mati lah itu ya. Itulah dia pupuknya NPK 13.6/27 sahabat semuanya. Dan diikuti NPK Yaramila, NPK Mutiara, NPK DGW, dan NPK Loying 16 sahabat semuanya. Kita mulai dengan NPK Mutiara 16x3 di harga Rp840.000 sahabat semuanya. NPK multifungsi yaitu untuk tanaman kelapa sawit bisa kelowijo, jagung dan lain sebagainya. Itulah NPK multifungsi. Dan diikuti dengan NPK Yaramila unik di harga Rp875.000 per 50 kilo sahabat semuanya. NPK multifungsi yang harganya di atas mutiara sahabat semuanya. Dan diikuti NPK dari Malaysia DGW. Kemarin NPK DGW itu 50 kilo plus 5 kilo pupuk boosternya. Sekarang mungkin APT-nya lagi naik daun, jadi boosternya itu dihilangkan atau ditiadakan sahabat semua. Di harga Rp750.000 per 50 kilo. Di bawah Mutiara sama di bawah Yara ya. NPK DGW masih terjangkau lah. Di harga Rp750.000. Dan diikuti NPK Loying 16x3 di harga Rp675.000. Rp675.000 mahal berarti di bawah di DGW. Tidak, sebenarnya di atas DGW karena NPK 16x3 Loying kita itu bobotnya 40 kilo sahabat semua, bukan 50 kilo. Jadi di harga Rp675.000 itu per 40 kilo sahabat semua. Mahal ya, berarti di atas DGW harganya. Itu untuk pupuk NPK multifungsinya sahabat semuanya. Dan untuk penutupan kita ada pupuk apa itu namanya SS Amokos dari Loying ya. SS Amokos dari Loying di harga Rp690.000 masih mahal ya sahabat semuanya untuk SS Amokos. Karena kita pun nggak ada update harga terbaru untuk pupuk SS Amokos ya sebenarnya ini karena stok lama masih di harga Rp690.000. Dan kita di sini masih ada borak Turki per 25 kilo Rp650.000 per 25 kilo di harga Rp650.000 sama semuanya untuk borak Turki. Masih ada 1 ton lebih. Ada juga dolomit, kisrit dan pupuk-pupuk pertanian lainnya sahabat semua. Semoga informasi ini membantu nggak ya? Ini termasuk salah satu informasi yang nggak membantu sih sebenarnya. Cuma ya info-info terbaru gitu aja sih. Ya semoga menghibur lah ya. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.